السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita sama-sama buka majlis kita pada hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Syukur kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Puan Nur Hadayah binti Haji Ahmad, Puan Khairul Bahiyah binti Yaakob dan Dr. Siti Nisrin binti Muhammad Anis. Tanpa meninggalkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator kita iaitu Dr. Siti Nisrin binti Muhammad Anis dalam pengkongsian hak wanita. Dengan ini dipersilakan. Tak sempat bernafas. Cepat betul dia bawa kita punya pengacara. Masya Allah. Hebat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke majlis kami. Terima kasih kerana menghadirkan diri. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Hari ini memang saya panggil Hari Wanita Teknologi. Memang nampaknya kebanyakan wanita lah. Masya Allah. Kau wanita kita sangat semangat, bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi bersama saya hari ini adalah antara wanita-wanita teknologi yang hebat. Kebanyakan mungkin dah kenal dalam sekitaran sekali. Bersama saya hari ini, di sebelah kanan saya, Puan Khairul Bahiyah Yaakob, Timbalan Pustakawan daripada Perpustakaan UTM Sekudai, Johor. Minta maaf, UTMGB. Dan di sebelah kiri kita, kaunselor kita yang sangat berkaliber, Puan Nur Hadayah daripada pusat kaunseling media. Okay. Bagaimana? Dah bersedia? Masya Allah, baiklah. Saya ingat saya mulakan dengan Puan Hari Baya. Dipersediakan Puan Hari Baya. Apa yang paling menarik tentang IM Malala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pusat Islam kerana sudi bersinergi dengan Perpustakaan UTM. Sebenarnya sebelum itu saya minta sekejap je untuk saya explain tentang Read and Relax. Okey, program Read and Relax ni bermula pada Julai 2018 sebenarnya atas inisiatif Perpustakaan UTM dalam menyemarakkan budaya membaca. Okey, seperti yang kita tahu kan, YB Menteri kita sangat-sangat fokus kepada membaca daripada tahun lepas. Kemuncaknya adalah tahun depan di mana Kuala Lumpur akan disiarkan sebagai kota buku oleh UNESCO. Jadi selaras dengan itulah Perpustakaan UTM sangat-sangat mengambil inisiatif untuk menyemarakkan budaya membaca. Kalau tengok banner kita, Read and Relax, okay, mungkin selalu nampak banner ni, selalu nampak posting tentang Read and Relax di apa ni website dan juga FB Pusaka UTM. Boleh akses secara live FB juga untuk menonton siri Read and Relax kita yang kita buat tiap-tiap minggu without miss di Pusaka UTM. Bukan hanya untuk kami staf perpustakaan tetapi terbuka kepada semua sebenarnya. Dan kita mengalu-alukan pemulas daripada luar, especially pelajar. So, tampilkan diri anda ke perpustakaan UTM, okay? Kalau ada buku-buku yang menarik untuk dikongsikan, kami terima dengan hati yang terbuka. Okay, so hari ini nak kata pasal hak wanita ni takut. Sebab bukan pakar sebenarnya. Kalau tengok hak wanita dalam pendidikan, saya bukan pakar. Tapi saya tertarik sebenarnya bila Pusat Islam approach, dia kata dia nak cakap pasal hak wanita. Jadi saya terfikir ada satu buku yang pernah saya baca iaitu I Am Malala. Okey, I Am Malala ni mengisahkan seorang wanita yang memperjuangkan hak pendidikan di kalangan wanita seawal usianya 10 tahun. Jadi semangat dia tu really inspiring, orang kata. Jadi kalau nak dilihat Malala ni dia asalnya dari Pakistan di Swat Valley, Pakistan, satu perkampungan kecil di mana kalau kita tahu mereka mengalami krisis kata perubahan politik yang sangat-sangat tragis di mana dengan ancaman Taliban dan seterusnya. Tetapi semangat dia tu yang kita saya rasa sangat-sangat kagum di mana di usia dia seorang kanak-kanak yang hanya berusia 10 tahun telah mempersoalkan tentang hak anak-anak perempuan ni nak pergi sekolah pun susah, tak boleh, kena pakai niqab nak keluar, diasingkan dan dinafikan hak pendidikannya.
Okey, Malala ni sebenarnya dia dibesarkan oleh ayah, ibu dan juga adik-adik dua, adik lelaki. So dia dilahirkan sebagai wanita. Kalau orang di Pakistan, lahirnya wanita itu, anak perempuan tu macam satu disadvantage bagi mereka. So tidak ada istiadat menyambut dan sebagainya. Sebab pada mereka, wanita ni haknya tiada. Duduk di belakang, di dapur, hanya serve saja. So kalau anak lelaki dia diraikan. Jadi ayahnya ni Ziauddin, beliau juga seorang pemimpin yang sangat-sangat lantang bersuara, mempunyai kemahiran berbicara, berpidato dan sebagainya. Dan kalau nak ikut keturunannya pun, datuknya pun memang seorang yang imam. Datuknya seorang imam yang memang guru teologi yang sangat kuat. Jadi dia ni dah dibesarkan dalam keluarga, dia punya dasar dia tu memang dah kuat. So dia kuat. Jadi masa awal usia dia sebagai kanak-kanak, dia selalu tanya dengan bapak dia, kenapa wanita tak bebas? Kenapa kita keluarkan dia pakai nikah? Dia tanya. Dan kenapa dia kata wanita masa tu, anak perempuan tu macam boleh ditukar ganti? Antara dia ada clans kan, dia ada kaum-kaum dia. Jadi kalau anak perempuan yang ni boleh ditukarkan dengan anak lelaki yang ini, atas macam nak bayar hutang dan sebagainya. So dia rasa sedih masa tu, kenapa perkara ni terjadi, sedangkan dalam usia seawal tu sepatutnya anak-anak perempuan diberikan pendidikan. Jadi kemuncak dia adalah, ni cerita politik sikit, kemuncaknya adalah apabila Pakistan di bawah kepimpinan Ziaul Haq pada ketika tu, di mana proses Islamisasi tu baru nak masuk, baru nak menjerat masuk. Dan pada waktu itulah orang kata berlaku ketegangan, di mana kat situ memang sekolah hanyalah untuk lelaki, dan apa ni orang kata, anak-anak perempuan tak boleh untuk bersekolah. Okey, kalau ikut ayah Malala ni adalah pengasas sekolah. Ayah dia ni, dia panggil Kushal. Kushal ni nama adik lelaki dia. So the school name after the brother lah. Okay, so Kushal School. Kushal School ni pengasas dia ayahnya, dan dia ni memberikan pendidikan percuma pada anak-anak yang miskin. Dalam 100 orang total, dia ada 800 orang pelajar pada waktu tu. So ibu dia ni walaupun tak bekerja, tapi dia menyokong usaha suami dia tu dengan memberi makan anak-anak miskin. Siapa yang datang sekolah, bagi makan. Okay. So jadi kat situ Malala dah nampak foundation, the foundation is there. So start dari situ yang dia dengan lantangnya bersuara, menentang, dengan lantang orang kata berbicara di majlis-majlis mana yang dia ada orang kata peluang untuk dia bersuara, dia akan bersuara pada waktu tu. Okay, so kalau nak ikutkan masa tu ada satu sebelum Taliban masuk, ada seorang pemimpin yang namanya Ghulamullah, iaitu dia ni mufti. Okay, saya tidak membicarakan tentang, saya tak nak melihat dari segi perspektif Islam yang sangat zuhud di sini. Okey, tolong jangan ada anggapan begitu. Kita faham Okey, tetapi ini saya ceritakan senario sebenar, di mana mufti tu memang menentang habis-habisan, di mana dia mengatakan bahawa wanita ni tak sepatutnya pergi ke sekolah, duduk di rumah, jaga adab dan jaga sebagainya macam tu. So dia seolah-olah mengatakan yang pergi ke sekolah tu melanggar hukum Allah, melanggar hukum Al-Quran. Jadi Ziauddin ni, ayahnya dan juga Malala, dia berusaha keras untuk menolak. Dia menolaklah maknanya fahaman itu. Okey, jadinya pada waktu itu ketegangan bertambah bila Taliban masuk. Okey, bila Taliban tahu kan macam mana kan, bila kita dengar sikit-sikit tentang politik Okey, so di waktu itu bila Taliban masuk, memang totally TV haram, DVD tak boleh, semua tak boleh. Dan pada waktu tu macam wanita-wanita di situ juga macam memang dinafikan secara total haknya. So masa itulah sekolah-sekolah ditutup, 400 sekolah ditutup. Jadi tak ada langsung peluang untuk anak-anak ke sekolah pada waktu itu. Okay.
Okey. Jadi di sini Malala memainkan peranan dia. Dia menulis, dia mula menulis tentang kisah anak-anak yang dinafikan hak dia dalam pendidikan melalui diary daripada BBC. Masa tu BBC minta dia buat write up, eh. So dia buat. Walaupun pada waktu tu dia tahu nyawa dia diancam oleh pihak Taliban, dan beberapa kali dia menerima ancaman bunuh pada waktu itu, dan juga bapa dia lah, ayah dia. Okay, so pada waktu tu dia tak berhenti di situ, eh. Bila New York Times approach dia untuk buat dokumentari, dia sanggup. Maknanya untuk hak pendidikan dia sanggup walaupun menggadaikan nyawa dia pada waktu tu. Okay, so kemuncaknya adalah pada 2012, bapa dia pula menerima, ayah dia menerima ancaman bunuh. Dan tak lama selepas tu guru matematiknya ditembak. Dia ditembak. So memang kata dia dah dapat sense bahawa dia adalah orang yang seterusnya, next person. So apa yang dirasakan pada waktu itu adalah benar. Okay, pada 2012 Oktober, dia baru nak ambil exam masa tu. Habis exam, naik bas, dan kebetulan masa tu bas yang pertama penuh. Jadi dia kata okey tak apa, dia ambil bas yang second, yang kedua. So bila dia naik bas yang second tu lah, ada bas dia ditahan. Bas dia ditahan. Jadi dia ingatkan macam ini adalah proses biasa, prosedur biasa. Tetapi rupa-rupanya ada seorang budak lelaki tanya dia, who is Malala? So bila tanya who is Malala, semua orang macam tengok lah kan. So dia tak, dia apas lah, dia tahu siapa Malala kan. Okay, dan dia melepaskan 3 das tembakan straight, tetapi pada waktu itu hanya satu peluru saja yang dapat yang terkena pada dia. Satu tu masuk di soket sebelah kiri ni, mata, dan tembus di bahu. Tembus di bahu. Tapi kuasa Allah, memang dia pun kata, dia kata Allah is great. Whereby yang pertama tu je kena pada dia, yang second dan third tu kena pada kawan dia dekat sebelah, tapi just injured je lah. So bila peluru tu masuk, memang dia kata kalau nak ikutkan boleh tembus ke otak kan. So tidak kena pun pada otak dia, dan tidak kena pada spinal cord. Maknanya Allah tu menyelamatkan dia dan nak dia teruskan perjuangan tu. Itu yang dia sangat-sangat kata Allah is great. Bila kita baca, bila saya mendengar sendiri dia bercakap, sewaktu dia menerima Nobel Prize pada tahun, dia adalah penerima Nobel Prize termuda, 2014, termuda tu. Bila saya dengar adanya speech, saya tak menggambarkan dia pada waktu itu anak yang berusia 20 tahun. Sebab bila kita dengar tu memang really inspiring. Dan macam kan, naik bulu roma lah bila kita dengar dia bercakap tu, dia memperjuangkan tentang ni. So bila orang tanya dia, kalau orang yang sama nak tembak dia, apa dia akan cakap? Okay, saya baca kat sini. Dia punya ni sangat-sangat. Okay, so dia cakap macam ni. Okay, if I, orang tanya dia lah, kalau satu orang yang sama datang nak tembak dia, apa you nak buat? So dia cakap, if I take off my shoes and hit him, it will be no difference between me and the terrorist. Tak ada beza kalau kita ambil kasut dan campak kat orang tu. Maknanya kita tak ada beza, kita macam terrorist. So dia kata, it would be better to plead. Dia kata, to plead? Dia cakap apa? Okay, shoot me, but first listen to me. What you are doing is wrong, and I'm not against your personality. I just want every girl to go to school. So kita boleh nampak kat sini, dia kata dia tak kisah. Sebab dia cakap kalau nak kata pasal mati, semua orang mati. It's either mati di tangan Taliban atau mati kerana sakit kanser, you tetap akan mati. Jadi dia kata lebih baik berjuang untuk mati. So dia sendiri dengan lantangnya dia boleh cakap dengan Taliban secara terbuka. Dia kata, be fearful, dia kata, the real jihad is through pens and words. So dia terus, sekarang usia dia dah 22 tahun, dan dia terus memperjuangkan orang kata tu hak pendidikan terutama untuk wanita. Dan pada 2017 dia telah pun menerima PhD daripada University of Ottawa, dan dia ditawarkan kerakyatan, saya rasa, oleh Canada, if I'm not mistaken,
Yes, kan itu. Kalau tak salah saya, dia ditawarkan kerajaan. Jadi masa dia lepas dia kena timbak tu, kuasa Allah, dia dirawat oleh dua orang doktor dari Britain. Okay. So bila dia dah kena timbak tu, diorang bawa dia pergi hospital, di camp army dan sebagainya. Dan betul-betul dijaga dengan rapi. Tapi dia ada complication, walaupun tidak kena pada saraf otak dan juga spinal, tapi dia mengalami pendarahan. So bila pendarahan tu ada serpihan-serpihan peluru yang terkena pada ni kan? So dia inflate. So bila keadaan dia critical, kebetulan doktor yang merawat dia tu asam yang Britain. So dia bawa ke Britain untuk menerima rawatan lanjut. So di sana memang masa tu semua orang-orang yang ternama yang datang melawat, yang tu yang bagi dia kad, dia kata dia surprise bila dia buka mata, dia kata dia tak tahu dia dekat mana. Mak ayah dia masih di Pakistan, tapi dia seorang di sana, di Britain. Jadinya masa tu dia rasa macam dia tak boleh cakap lagi, mata dia pun ada masalah sebab ni kan. Dan dia ada masalah nerve di sebelah kiri dia kalau tak sinap. So dia tak boleh senyum, dia tak boleh apa. So first perkataan yang dia tanya, where is my mother, where is my father? Itu je yang dia boleh ni. Dan dia minta pen dan kertas. Masya Allah. Maknanya itu yang terlintas di fikiran dia bila dia bangun. Dia minta pen dan kertas untuk dicatat apa yang berlaku pada dia. So dengan rawatan yang rapi, alhamdulillah, dia sembuh. Dan dia meneruskan perjuangan dia dengan menubuhkan Malala Fund. Duit yang dia dapat daripada Nobel Prize tu diberi 100% kepada Malala Fund. Dan sehingga kini beliau masih memperjuangkan hak pendidikan pada wanita.